deh. Heyo, selamat datang lagi di channel Time to Login. Oke guys, jadi udah lama banget belum ada news impact. Tapi di video kali ini kita bakalan ngebahas banyak informasi. Terutama ini ada informasi menarik tentang Fontaine, teman-teman. Oke, nggak usah lama lagi, langsung aja kita bahas ke informasi yang pertama. Kita ngebahas dulu tentang versi 3.6. Nah, pertama-tama tentang jadwal versi 3.6 ini, untuk pengumuman spesial programnya diperkirakan bakalan ada pengumumannya di tanggal 29 Maret. Terus untuk spesial programnya akan diadakan di hari Jumat tanggal 31 Maret. Nah, jadi nggak lama lagi harusnya kita bakalan lihat spesial program 3.6 di minggu ini. Terus untuk preload ataupun praunduhnya diperkirakan akan dibuka di tanggal 10 April. Dan untuk update maintenance versi 3.6-nya akan dimulai di tanggal 12 April. Nah, di sini ada sedikit informasi tentang versi 3.6. Jadi sebelumnya itu kan di versi 3.6 nanti event utamanya akan memberikan hadiah karakter bintang 4 secara gratis, itu adalah Candice. Tapi di sini ada perubahan reward ataupun perubahan hadiah. Ternyata dari event versi 3.6 itu karakter gratisnya adalah Varuzan. Nah, di sini kita bisa lihat selain kita dapetin Primo Gems sebanyak 820 Primo Gems dan juga beberapa furnitur baru untuk di teapot, nanti hadiah utamanya adalah Varuzan. Nah, menurutku pribadi ini lebih worth it karena Varuzan lebih sering kita pakai ya teman-teman di spiral abyss untuk ngebuff karakter Anemo DPS. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini ada gambar tentang lokasi weekly boss, artefak baru dan juga world boss baru. Nah, kita bisa lihat di sini untuk di bagian paling bawah, ternyata itu adalah lokasi dari weekly boss yang deket banget dengan map Hadramavet versi 3.4. Dan untuk jalan masuknya itu adalah di bagian bawah tanah ya teman-teman. Terus kalau kita lihat di bagian atas sebelah kirinya sedikit, di situ ada domain artefak. Ini adalah artefak baru yang pertama namanya adalah Nymph's Dreams. Ini adalah artefak yang dikhususkan untuk karakter DPS Hydro. Jadi Chal ataupun Ayato bakalan bagus banget pakai artefak ini. Terus artefak yang kedua, di sini ada perubahan nama. Nama barunya adalah Forukasha Glow. Ini adalah artefak yang cocok banget untuk dipakein karakter support ataupun karakter yang HP scaling. Jadi mungkin Zhongli bakalan bagus juga menggunakan artefak ini. Terus kita lihat lagi di gambar atas sebelah kirinya, itu adalah letak dari world boss baru. Ini adalah world boss dari keluarganya Abyss dan letaknya itu adalah di bawah tanah juga ya teman-teman. Oke, terus yang terakhir dari versi 3.6, udah pasti Mika bakalan masuk ke banner standar ataupun ke banner limited. Kita juga masih bisa dapetin dia walaupun dia nggak red up. Tapi ini nanti mulai di versi 3.6. Kalau di versi sekarang itu kan kita cuman bisa dapetin Mika dari bannernya Ayaka ataupun Shenhe. Nah, tapi nanti di versi 3.6 dia bakalan masuk ke banner standar. Nah, sekarang kita lanjut lagi ngebahas tentang versi 3.7. Jadi kemungkinan besar di tanggal 10 April nanti bakalan ada pengumuman ataupun drip marketing dari Kirara atau Momoka. Ini adalah karakter Neko yang berasal dari Inazuma. Terus di tanggal 12 Aprilnya bersamaan dengan update versi 3.6 yang official, beta test 3.7 bakalan dimulai. Jadi kita pasti bakalan dapetin informasi yang lebih pasti lagi tentang karakter Neko ini. Terus untuk versi 3.7 kemungkinan besar akan rilis di tanggal 24 Mei. Nah, sejauh ini dari versi 3.7 itu karakter barunya adalah karakter yang disebut dengan Kirara ataupun Momoka, di mana dia adalah karakter Neko yang berasal dari Inazuma dan rarity-nya adalah bintang 4 Vision Dendro dengan weapon sword. Jadi kemungkinan besarnya untuk versi 3.7 itu nggak ada karakter bintang 5 baru. Karakter barunya hanyalah karakter bintang 4. Terus dikabarkan juga, ataupun ini terbilang rumor, jadi ini masih belum pasti, karakter rerun di versi 3.7 itu bakalan ada Zhongli, Kokomi, Albedo, dan juga Wanderer. Nah, jadi bagi teman-teman yang nanyain tentang Zhongli, ini udah ada kabarnya. Walaupun yang perlu diingat, ini masih sekedar rumor dan juga masih belum pasti, tapi paling nggak Zhongli menjadi kandidat ya teman-teman. Karena emang Zhongli itu terakhir muncul di 3.0, jadi bisa aja Zhongli rerun di versi 3.7. Apalagi masih banyak player-player yang belum memiliki Zhongli. So, kita tunggu aja informasi yang lebih pastinya, apakah Zhongli beneran rerun di versi 3.7 atau enggak. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke versi 3.8.
Diperkirakan pengumuman dan juga spesial program 3.8 akan diadakan di tanggal 23 Juni dan akan rilis patch-nya di tanggal 5 Juli. Nah, kalau emang nggak ada perubahan, seharusnya tanggal ini udah bener. Nah, dari informasi yang ada sejauh ini, untuk versi 3.8 itu juga nggak ada karakter baru bintang 5. Tapi karakter barunya itu adalah karakter bintang 4 yang sejauh ini informasinya karakter ini itu berasal dari Inazuma, visionnya adalah Electro, dia bintang 4, dan kemungkinannya bakal menjadi karakter support di tim Dendro. Jadi mungkin aja bisa menggantikan posisinya Kuki Shinobu. Oke guys, jadi hanya ini informasi yang bisa kita ketahui tentang versi 3.8. Untuk info yang lebih lengkapnya kita tunggu aja informasi selanjutnya. Oke, sekarang kita ngebahas tentang versi 4.0 Fountain. Nah, jadi untuk versi patch 3 Sumeru itu hanya sampai di versi 3.8. Terus kita langsung loncat ke versi 4.0. Yang kemungkinan besar patchnya Fountain ini akan dirilis di tanggal 16 Agustus tahun 2023. Jadi ini di pertengahan tahun 2023 ya teman-teman. Mirip-mirip seperti rilisnya Sumeru. Nah, ngomongin tentang Fountain, ini ada informasi terbaru ya. Jadi bagi teman-teman yang masih ingat, dulu itu kan pernah ada kebocoran tentang 10 karakter Fountain yang bakalan playable, di mana itu didominasi oleh karakter female. Nah, dari informasinya ada perubahan yang besar banget dari desain karakter-karakter ini. Alasannya karena desain dari karakter ini itu udah bocor, jadi bakalan diubah. Tapi dari informasi ini, perubahannya itu bakalan lebih bagus lagi. Nah, kalau menurutku pribadi, ini adalah hal yang biasa ya teman-teman. Karena biasanya kalau bocoran-bocoran gambar karakter itu masih sekedar konsep, masih bisa berubah untuk desain-desainnya supaya bisa lebih menyesuaikan dengan region mereka ataupun dengan kepribadiannya. Jadi pasti untuk gambar-gambar karakter baru yang bocor itu pasti bakalan berubah. Nah, tapi tentang desainnya Archon Hydro kemungkinan besar nggak akan ada perubahan lagi, karena dari informasinya di komunitas Genshin Impact itu udah menyukai banget dengan desainnya Archon Hydro dan udah hype banget. Jadi kemungkinan besar untuk desainnya Archon Hydro nggak akan berubah. Nah, terus di sini juga ada informasi tentang Dottore dan juga Arlecchino. Jadi dikabarkan untuk Arlecchino dan Dottore itu nggak akan mendapatkan bannernya di patch Fountain. Kita bisa lihat di sini aja. Maksudnya itu Dottore dan Arlecchino nggak akan rilis di patchnya Fountain. Nah, kalau tentang Dottore, menurutku pribadi ini udah bener. Dottore itu seharusnya playable-nya masih lama ya teman-teman. Mungkin aja di patch-nya Snesnaya dia baru playable. Terus tentang Arlecchino dikabarkan nggak akan playable di patch-nya Fountain. Mungkin dia playable-nya di patch-patch kedepannya. Tapi yang jelas dari informasi sejauh ini dan juga dari timnya SJP, untuk Dottore, Arlecchino itu akan menjadi karakter yang playable. Jadi kalau dari informasi ini kemungkinan besar kita cuman bertemu doang dengan Arlecchino di Fountain. Selain itu juga kan dikabarkan kita bakalan bertemu dengan Marionette ataupun Sandron di Fountain. Oke, tapi menurut kalian gimana? Apakah kalian lebih pilih Arlecchino itu playable di Fountain ataupun di region selanjutnya lagi? Coba tulis di kolom komentar. Kalau aku pribadi berharapnya sih semoga Arlecchino playable-nya itu di Fountain gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Jadi untuk hangout-nya Kavi bakalan muncul sebelum versi 4.0. Jadi nanti untuk versi 3.6 itu masih belum ada hangout-nya Kavi. Kemungkinan besar hangout Kavi ataupun event undangannya itu bakalan muncul di versi 3.7 atau di 3.8. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke news impact yang terakhir. Ini adalah tentang toko Paimon di bulan April bulan depan. Jadi untuk bulan April toko Paimonnya bakalan reset dan karakter yang muncul di toko Paimon adalah Razor dan juga Ember. Nah, menurutku pribadi ini lumayan bagus terutama untuk player-player baru. Bagi teman-teman yang belum punya Razor ataupun pingin banget ngejar konstelasinya Razor, jadi kalian bisa ambil di bulan April nanti. Dan untuk weaponnya bakalan berganti lagi ke Royal Series. Nah, tapi ini kembali lagi ke diri masing-masing, apakah kalian pengen menggunakan Masterless Star Glitternya untuk karakter atau weapon, ataupun mungkin lebih bijak kita menggunakan Masterless Star Glitternya untuk mengambil Intertwined Fate. Nah, selain itu juga kan Masterless Star Dustnya juga bakalan di reset.
Jadi kita bisa ambil 5 intertwine fate dan juga 5 aquin fate, yang totalnya itu kita harus siapin 750 masterless stardust. Oke guys, jadi itu dia news impact kali ini. Tapi yang perlu diingat, info-info ini tuh masih belum pasti ya teman-teman, masih bisa berubah. Apalagi ini adalah info-info tentang patch kedepannya, terutama tentang 3.7, 3.8 dan juga tentang fountain. Nah, terus tentang banner tadi, kan dari kabarnya 3.7 itu bakalan ada rerunnya Zhongli, Kokomi, Albedo dan juga Wanderer. Nah, kalau tentang informasi rerun ini sekali lagi itu masih belum pasti ya. Karena dari informasi sebelumnya itu kan ada yang mengatakan juga versi 3.7 itu rerunnya Kokomi, Kazuha, Yoimiya dan juga Wanderer. Jadi memang untuk patch-patch kedepannya itu, terutama tentang karakter-karakter rerun itu masih belum pasti ya. Jadi lebih baik kita tunggu aja informasi yang lebih detail dan juga lebih lanjut lagi. Semoga nanti ada informasinya, terutama dari Uncle Lu, semoga dia muncul lagi gitu kan. Yang pastinya nanti kalau ada informasi tentang banner pastinya aku infoin. Jadi supaya nggak ketinggalan, tekan tombol like, share, komen dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.